Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan saya Kun Lastiyoko Yuniawan. Seperti biasanya, saya mewakili guru-guru mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital untuk menyampaikan materi pembelajaran juga menyampaikan tugas-tugas pembelajaran untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Untuk pertemuan kali ini kita beranjak ke materi pokok yang berikutnya. Kalau kemarin-kemarin kita bicara tentang logika dan algoritma, adapun untuk pertemuan kali ini kita bicaranya materi pokok yang bernama Petaminda. Apa itu Petaminda? Nanti akan kami coba jelaskan mudah-mudahan nanti bisa difahami dengan sebaik-baiknya perlu saya sampaikan bahwa nanti pada akhir pertemuan ini akan ada tugas dari kami-kami guru mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital untuk kamu semuanya siswa-siswa SMK BK Simo kelas 10 baik ya kita mulai saja untuk mempelajari materi pokok petaminda. Sebelum materi disampaikan perlu juga kami sampaikan tujuannya, tujuan dari pembelajaran di materi pokok ini. Diharapkan nanti setelah materi pokok ini selesai dipelajari, harapannya adalah siswa Dapat membuat peta minda dengan menggunakan software aplikasi itu. Tujuan dari pembelajaran di materi pokok ini, mudah-mudahan nanti tujuan ini bisa tercapai. Kita coba usahakan. Yang berikutnya adalah definisinya. Apa toh yang dimaksud dengan peta minda? Bisa dikatakan bahwa peta minda merupakan gagasan hasil dari pemikiran atau ide. Di mana ide itu dituangkan dalam bentuk diagram ataupun dalam bentuk bagan, maka perlu kiranya ada alat bantunya untuk membuat bagan dari gagasan atau ide kita, meskipun sebetulnya dibuat dengan tanpa software juga bisa tetapi nanti ketika ada perubahan-perubahan kita akan kesulitan untuk mengubah diagram atau bagan tersebut. Kalau dengan menggunakan software aplikasi, nanti kita dimudahkan dalam membuatnya, dimudahkan dalam hal mengubah-ubahnya jika memang diperlukan. Ada banyak software aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat peta minda. Dari sekian banyak, setelah saya coba-coba, sekiranya yang paling pas dengan kondisi kita adalah yang bernama Simple Mind Light. Ya, ini ya, namanya Simple Mind Light. Yang dimaksud dengan simple mind light itu tadi sudah dijelaskan merupakan software aplikasi yang bisa digunakan untuk membuat peta minda. Dan aplikasi ini bisa berjalan di handphone. Karena ada beberapa aplikasi untuk membuat peta minda tidak bisa berjalan di handphone, hanya bisa berjalan mungkin di laptop atau di komputer. Padahal dalam kondisi seperti ini belum memungkinkan semua siswa pegang komputer di sekolahan tetapi untuk pegang HP di rumah masing-masing insya Allah lebih mudah makanya ini dicari aplikasi yang bisa dijalankan di handphone ya simple simple main light ini bisa dijalankan di HP yang bersistem operasi Android Aplikasi tersebut bisa dicari dan nanti di-download melalui Play Store, di mana Play Store sudah ada di HP kita masing-masing. Nanti dicari di Play Store bernama Simple Mind Light. Mungkin ada beberapa siswa yang sudah mendownload dan menginstalnya karena beberapa siswa sudah tergabung di grup WA dari grup WA tersebut sudah saya share link untuk mendapatkan aplikasi tersebut bagi yang belum mendownload silahkan kamu download terlebih dahulu jika memori kurang silahkan bisa diusahakan entah bagaimana caranya mungkin aplikasi-aplikasi yang tidak Digunakan yang jarang digunakan, tidak begitu diperlukan, bisa dihapus terlebih dahulu. Kemudian bisa digunakan untuk mendownload dan menginstal simple mind light. Baik ya, saya lanjutkan ini dengan asumsi kamu semuanya sudah. Siap dengan handphone Android yang di dalamnya terdapat atau sudah terinstall simple mind light. bagi yang belum disiapkan sekarang. Lanjut, handphone yang sudah terinstall aplikasi simple mind light maka pada tampilan di layar. Ada salah satu ikon yang bentuknya seperti ini. Silahkan bisa diaktifkan, dibuka melalui ikon tersebut, maka nanti akan terbuka aplikasi tersebut. Kurang lebih tampilannya semacam ini, tidak mesti sama persis antara satu handphone dengan handphone yang lainnya. Jadi misalnya di handphonemu kok tidak sama persis dengan tampilan ini, tidak jadi masalah. Baik ya, kalau sudah diaktifkan sudah terbuka, maka kita lanjutkan untuk menggunakannya. Yang pertama akan kita pelajari adalah bagaimana membuat dokumen yang baru dalam hal ini membuat file atau bagan eh, dari apa yang namanya peta minda untuk membuat dokumen yang baru caranya dari ini icon ini ya yang saya tunjuk ini bisa diklik diklik sehingga ketika diklik tampilannya jadi seperti ini di sini pun juga belum tentu sama antara HP kamu dengan yang tampil di sini di sini sudah ada SMK Bikasimo karena saya sudah sempat membuat peta minda sebelum HP yang saya gunakan ini saya gunakan untuk menjelaskan materi ini lanjut ya untuk membuat dokumen yang baru setelah tampilan seperti ini kamu bisa mengklik icon yang berbentuk di sini berbentuk bulatan ada tanda plusnya silahkan bisa kamu klik untuk membuat dokumen yang baru selanjutnya kita diminta untuk memberi nama dokumen tersebut ya, dengan cara diketik melalui keyboardnya sudah tersedia meskipun sebetulnya nama dokumennya bebas tetapi tidak ada salahnya kalau kamu memberi nama sama persis dengan contoh yang akan saya berikan pada contoh ini dokumen barunya saya beri nama saya S A Y A seperti ini ya Artinya bahwa gagasan yang akan ditampilkan, yang akan dibuat bagan Ini akan menjelaskan tentang diri pribadi saya Seperti itu Lanjut, kalau sudah diberi nama Dilanjutkan dengan mengklik tombol OK yang ada di tampilan tersebut Ini yang saya tunjuk di sini Oke OK, sehingga akan muncul seperti ini ada sebuah e, tulisan bernama saya. Selanjutnya selanjutnya untuk menambahkan topik kita bisa menambahkan topik bagaimana tata cara menambahkan topik ya bisa di zoom boleh. Kemudian kamu klik tanda plus di sini ya Ada tanda plus Kamu bisa mengkliknya untuk menambahkan apa yang namanya topik Dilanjutkan dengan menuliskan nama topiknya ya. Nama topiknya sebetulnya bebas saja Bebas tapi untuk kali ini nama topiknya saya beri nama hobi, artinya saya memiliki hobi, ya. Sehingga kita nanti di, di dalam diri saya akan mencoba menjelaskan, menerangkan tentang hobinya. Seperti itu. Kemudian kamu bisa juga dengan cara-cara cara yang sama seperti tadi bisa menambahkan topik yang lain, misalnya pendidikan, ya. Saya pernah melakukan sekolah atau berpendidikan di mana saja atau mungkin tahun berapa sekolahnya apa nantinya seperti itu. Lanjut, bagian-bagian eh, tadi bisa kita pindah-pindah penempatannya. Misalnya bagian hobi atau topik hobi kita bisa pindah ke tempat yang lain Caranya tinggal di klik, ditahan, kemudian diseret ke tempat yang lain Sehingga contohnya bisa berpindah ke sini gitu ya Mudah saja ini Nanti pindah-pindah ke tempat yang lain silahkan bebas saja Selanjutnya Dari masing-masing topik ini kita bisa menambahkan bagian-bagiannya Bagian-bagian dari topik kita sebut dengan nama subtopik Cara menambahkan subtopik tidak jauh berbeda dengan menambahkan topik tadi, hanya saja yang diaktifkan tentu saja topiknya. Kemudian, pada topik tersebut diklik tanda plusnya sehingga nanti kita bisa menambahkan subtopik. Oke, okay. saya percepat. Pada akhirnya, kita bisa menambahkan subtopik. Hobi bisa ditambahkan, hobinya apa saja? Misalnya, hobi saya adalah. Musik dengan olahraga, ya. Kamu nanti boleh menambahkan yang lainnya, misalnya saja bercocok tanam, silahkan saja boleh-boleh saja, karena antara saya dengan kalian kan mungkin hobinya berbeda-beda. Begitu pula untuk pendidikan, bisa ditambahkan subtopik, saya contohkan saya. Sekolah SD lulus tahun 1984, ditambahkan lagi subtopik dari pendidikan, pernah sekolah SMP, lulus tahun berapa, dan seterusnya. Silahkan kamu dibuat sendiri sesuai dengan kondisi kamu masing-masing ya untuk uh, subtopiknya, karena antara saya dengan kalian kan berbeda-beda ya, berbeda untuk pendidikannya disesuaikan saja lanjut selanjutnya adalah memindah penempatan topik beserta subtopiknya maksudnya bagaimana maksudnya begini ini ada topik pendidikan dengan subtopik dengan posisi seperti ini akan dipindah model seperti ini akan dipindah ke tempat yang lain jadi nanti yang akan bergerak tidak hanya tulisan pendidikannya saja, tulisan SD-nya, SMP dan seterusnya ikut berpindah mengikuti gerakan dari topik pendidikan. Caranya adalah di klik ditahan sampai muncul seperti ini ya, ditahan dulu sampai muncul seperti ini. Kalau sudah muncul seperti ini barulah kemudian dipindah ke tempat yang lain. Seperti itu hasilnya ya. Saya tunjukkan yang sebelum dipindah. Lihat seperti ini. Tulisan SD-nya berada di atas. Tulisan akta mengajar ada di bawah. Ketika dipindah ya, ketika dipindah pun juga demikian. Lulus SD-nya di atas, akta mengajar di bawah ya, sama persis dengan yang tadi. Dipindah. Kalau tadi memindahnya tanpa tanpa menahan langsung digeret begitu saja sebelum ini muncul langsung digeret nanti yang yang pindah hanya tulisan pendidikannya saja adapun sub-sub topiknya akan tertinggal di sini tidak ikut berpindah ke sana mudah ya lanjut untuk contoh-contoh bagian yang lain kalau tadi saya contohkan berbicara tentang diri pribadi ya maka tadi kita sebut dengan nama saya ini ada contoh yang lain ini peta minda untuk menggambarkan uh, suatu hal yang bernama SMK Bekasimo SMK Bekasimo ada jam kerjanya memiliki prestasi di sana ada kegiatan ekstrakurikuler. Memiliki beberapa jurusan. Dan ada fasilitas-fasilitasnya. Jam kerjanya hari Senin sampai Kamis jam sekian, hari Jumat berbeda. Prestasi ada beberapa prestasi seperti ini ya. Ekstrakurikulernya ada beberapa, bisa kamu lihat sendiri. Jurusannya TP, TPMI dan seterusnya, oke. Itu untuk contoh yang lain, kalau kita sedang bicara SMK Bekasi Di sini ada subtopik dan subtopik memiliki sub lagi. Jadi SMK Bekasi punya fasilitas, salah satu fasilitasnya adalah laboratorium. Laboratorium pun juga ada beberapa, ada laboratorium IPA, ada laboratorium bahasa. Nah, ini contoh dari Peta minda yang lainnya, ya, silahkan bisa dicoba-coba sendiri. Barangkali menginginkan membuat peta minda-peta minda tentang hal-hal yang lain. Baik ya, terakhir saya berikan tugas. Ya. Tugasnya adalah kamu diminta untuk membuat peta minda. Di mana peta minda itu untuk menggambarkan diri kamu masing-masing, seperti yang tadi kita contohkan di depan. Dan saya contohkan pula di bawah ini, ya. nanti diberi nama peta mindanya saya ya. ya, semua seragam, saya, kemudian di diri saya itu kamu tuliskan. Nama kamu masing-masing, jenis kelaminnya apa, laki-laki atau perempuan, kemudian diberi uh, topik, nis, kamu tuliskan nis kamu masing-masing, kemudian kamu juga beri topik hobi, silahkan kamu tambahkan hobimu apa. Okay ada ada topik, ada subtopik dan masing-masing hobi ini silahkan boleh ditambahkan subtopik lagi. Sehingga ini cabang berapa nih? Cabang pertama, cabang kedua, cabang ketiga, tiga cabang ya, tiga level. Ini level pertama, ini level eh, level nol katakanlah ya. Ini level pertama, ini level kedua, ini level ketiga. Pendidikan silahkan kamu beri uh, subtopik disesuaikan dengan pendidikan kamu masing-masing Dibuat dengan menggunakan software uh, minda yang bernama Simple Mindlight Kalau sudah dibuat, disimpan Saya tidak akan menjelaskan bagaimana menyimpannya Karena itu saya kira sudah hal yang biasa Sudah sering menggunakan HP tentu saja ya kalau sudah dibuat, kamu screenshot hasilnya di screenshot. Setelah di screenshot hasil screenshotnya, kamu kirim ke guru pengampu masing-masing. Ada yang mungkin ke saya dengan nomor WA ini. Ada yang mungkin harus ke Pak Agung Nugroho dengan WA yang itu. itu untuk tugasnya. Ditunggu tugasnya satu minggu ini. Mudah-mudahan bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Baik ya, ini sudah terakhir. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Kita ketemu lagi di pertemuan mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.